Jadi yang ini yang kita bawa di peringkat wilayah persekutuan. Semoga dengan apa ni kita kenalkan ikon-ikon tertentu yang telah berjaya di kalangan asnaf, anak-anak muda belia ni akan dapat apa tu mempelajari, memberikan motivasi. Itu yang penting town hall ni, untuk menyuntik apa tu motivasi mereka ini untuk terus berjaya, bukan saja di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. So jadi yang tu yang apa tu, selain daripada tu kita buat serahanlah bantuan kepada pelajar-pelajar ni. Tadi kalau kita tengok, ada yang terima apa tu wang tunai, ada yang terima laptop, ada yang terima beg dan sebagainya. Cermin mata pun ada. Jadi ini ada sebahagian daripada sumbangan berkat daripada sinergi yang kita buat antara Yayasan Prihatin dan juga Mawib. Dan kita harapkan semoga dengan apa ni, kita harapkan semoga lebih ramai apa ni rakan-rakan lain yang boleh dibawa bersama untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Saya dah sebut dah tadi tu, kita tak nak anak-anak yang bijak pandai ini terbantut apa ni pendidikan mereka, hasrat mereka untuk terus belajar semata-mata disebabkan kewangan. Jadi sebab tu Yayasan Prihatin ni diorang turun ke Padang cari, kenal pasti mereka-mereka yang perlukan bantuan, ajar mereka daripada A to Z, hingga kalau nak isi borang universiti apa semua tu pun diambil apa tu oleh rakan-rakan kita di Yayasan Prihatin ni. Di peringkat Mawib pula, alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pembayar-pembayar zakat di wilayah-wilayah persekutuan ni, berkat sumbangan zakat yang mereka ni telah sumbangkan. Alhamdulillah Mawib dapat bekerjasama dengan rakan-rakan apa tu sinergi yang lain, seperti mana yang kita tengok lah dalam program town hall yang kita adakan pada petang ni. Semoga dengan usaha yang dibuat oleh Mawib ini akan memudahkan lagi lebih ramai pembayar-pembayar zakat pada tahun ini untuk terus menyumbang, dan seterusnya kita akan dapat memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain.